aku mau lihat bebek, lihat mentok yang aku beli itu ya. Aku mau cek dulu. Jadi aku pakai masker ya. Tuh dek, ih, gede banget dek. Apa namanya? Mentok. Ada ayam. Ada ayam. Ayam. Jago. Ini 150 nggih. Nggih. Nggih nggih. Nggih, dipripun nggih, Pak? Nggih, anu urip mawon, nggih kula sing nyembelih. Sudah njenengan. Nggih. Mari nopo? Oh, ani. Nggih. Lah, matine. Oh, mati nangel. Lah terus anu ngangge nopo bisa taleni? Nggih, nek amane mungkin kok setting taleni. Suri iki kan nggih sambung lho, Pak. Oh, taleni. Nggih. Kan persiap kesiapan pun petalenan bisa gitu. Oh, jelas terbang toh, nah anu ucul meli nggih. Oh, berarti taleni nggih. Ya. Sing penting sayape. Nggih. Kalau saya iki nek saged dipaleni kanan kiri pas ujung ya, pangkalan. Nek mboten ditaleni ucul to, Bang. Terbang. Mungkin dengan jelehnya terus jelehnya mulai mabur. Oh. Kayak tambah kuwi gede. Nggih. Nah. Ini perkiraan pinten 3 kilo? 3 kilo lebih, Pak. Oh, 3 kilo lebih tuh. 3 kilo lebih. Dijual? Nah, ngeten iki pinten? Ya, hampir sama. 150. Gede nih. Nah, nggih sampe mawon to, pinten nggih? Nggih, nggih. Nek bebekku tak kira mung sithik, Pak. Tapi harganya 80. Oh, ya 80. Nggih, tapi mung sithik lho. Tapi nyembelih lho gampang nggih. Nggih. Nggih, pun nuwun. Nggih, Pak, bisa kok digeri, Pak. Oh, nggih. Awas lho, awas lho. Kita merobos itu ya, merobos ke portal, jadi jalannya ditutup. Ya udah, ada gugup ini. Kalau ini bebeknya, ini mentoknya punya tetangga ya. Mana tadi? Nggak kelihatan ya. Itu ya, itu mentoknya itu. Ada dua ekor, warnanya hitam sama putih. Kalau ini udah tua ya itu. Lihat jenggernya gede banget itu. Nah, itu dia mentoknya. Tuh. Tadi juga kayaknya gedenya segini ya. Katanya sih beratnya tadi 3 kilo lebih. Coba nanti kita lihat ya, kita buktikan bener nggak kalau mentok itu susah matinya. Jadi pas kita sembelih itu uratnya udah kepotong tapi belum mati-mati juga, jadi mentoknya itu masih bisa terbang. Kita lihat di video yang selanjutnya. Udah sampai rumah, tadi
mentoknya udah aku bayar, jadi harganya itu 150.000. Beratnya sih katanya 3 kilo lebih. Ya, tadi warnanya putih. Dan tadi juga kita udah ngomong-ngomong ya sama yang jual mentok itu, katanya sih kalau mentok itu matinya tuh susah. Begitu katanya. Dan harus diikat sayap sama kakinya itu, harus diikat supaya dia itu tidak lari. Nih, aku udah sampai rumah. Sekian video dari aku. Jangan lupa buat teman-teman ya yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan bosan-bosannya nonton video aku. We'll be right back.